Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan tahun terakhir kita, dan ketika kita kemudian masuk ke dalam kubur, kira-kira seperti apa penyesalan kita jika Ramadan berlalu dan dosa-dosa belum juga terampunkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepada ayahku Haji Muhammad Nasir, saya mendoakan untukmu wahai ayah, wahai bapakku. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga semua kesalehanmu, kebaikan-kebaikanmu yang telah kau turunkan kepadaku, dan semoga semua peras keringatmu, banting tulangmu untukku, untuk adik dan kakakku mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bulan Ramadan ini doaku diterima menjadi doa anakmu yang saleh, yang menyejukkan dirimu di alam barzahmu, yang menyejukkan dirimu di alam kuburmu. Dan semoga sebagai nikmat-nikmat surga ada untukmu di dalam kuburmu. Ya Allah, jadikanlah kubur ayahku sebagai permulaan surganya. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosanya, maafkanlah semua khilaf dan salahnya, dan terimalah, kabulkanlah semua ibadah-ibadahnya. Saudaraku, nanti ini Ramadan terakhir buat kita semua, dan satu hari kita akan dipertanyakan di dalam kubur. Betapa menyesalnya orang yang belum bertobat sebelum matinya, watubatan qoblal maut. Tapi akan ada orang yang paling menyesali, yang akan menjerit sejadi-jadinya ketika dia sadar Ramadan pernah dilewati ketika masih hidup dan sehat. Ramadan begitu banyak kesempatan untuk bertobat, tapi dia sia-siakan. Lalu usai Ramadan, dosa-dosanya belum juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sampai Ramadan tahun depan, tiba-tiba sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mencerit sejadi-jadinya karena telah menyanyiakan bulan suci Ramadan, bulan di mana ampunan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih dari itu, di setiap malam-malam bulan Ramadan, Allah siapkan siapa-siapa yang akan dibebaskan dari siksa api neraka padahal dia masih hidup. Moga-moga kita termasuk orang yang pandai bersyukur akan nikmat Ramadan ini. Dan moga-moga kita yang diberikan kekuatan ini, diberikan kesehatan ini, memperbanyak istighfar dan taubat di waktu sahur. Percayalah, seluruh waktu di bulan suci Ramadan adalah tempat dikabulkannya semua doa dan harapan. Dan percayalah, Allah di sepertiga akhir malam tidak akan kembali ke arasnya sebelum mengabulkan taubat orang yang menegadahkan kepala dan tangannya memohon ampun atas dosa-dosanya. Semoga kita termasuk orang yang diberikan kesempatan ada malam-malam di malam bulan Ramadan. Karena kita bertobat dengan taubat nasuha, maka kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sudah dijamin terbebas dari api neraka padahal kita masih hidup, dan mungkin kita masih diberikan kesempatan berpuluh-puluh tahun lagi ke depan. Saudaraku, semoga Allah lembutkan hati kita. Semoga Allah lenturkan tulang belulang kita dan otot-otot kita untuk senantiasa tersungkur sujud memohon ampun atas dosa-dosa. Semoga Allah ringankan lisan ini, Allah lembutkan hati ini untuk senantiasa beristighfar dan memohon ampun atas semua kesalahan, bertobat untuk berhenti dari semua kejahatan. Ya, ini bulan yang sangat istimewa. Bulan di mana kita harus berjuang keras menundukkan diri kita, menundukkan hawa nafsu kita, agar lebih fokus lagi kepada substansi kehidupan kita, yaitu kehidupan akhirat. Ini kuburan akan menjadi tempat kita semua. Ya, dari tanah kita diciptakan, dari tanah pula kita akan dikembalikan, dan dari tanah lagi kita akan dibangkitkan, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertobatlah, dan mari sama-sama bertobat. Minimal di bulan suci Ramadan, 100 kali membaca di pagi hari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan minimal di waktu sahur,
adalah saat di mana kita tersungkur sujud sambil membaca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Adalah saat di mana kita mencoba mencari suasana, bukan cuma memohon ampun atas dosa-dosa kita, datang ke makam orang tua kalau dia sudah tiada, atau kunjungi rumahnya kalau dia masih ada, dan jika dia sedang sakit, datangi dan kunjungi, temani dia sambil berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunkan dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya setulus keduanya sayangi dan cintaiku sejak kecil. Semoga kita juga bisa mendoakan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, agar lebih banyak pahala yang bisa kita dapat, agar lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari doa-doa kita semua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya minhum wal amwat. Saudaraku, mari beristighfar dan bertobat di bulan penuh ampunan dan diterimanya tobat-tobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.